Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada. Di kesempatan kali ini saya mau ngajak teman-teman buat menyusuri jalan raya dari Setemiang sampai ke Simpang Barelang, yang mana di Setemiang ini dua jalurnya sudah selesai teman-teman ya, pembangunan jalannya. Semoga tidak ada lagi di sini kejadian kecelakaan yang biasanya tadi terjadi kecelakaan di sini sebelum ada dua jalur di Setemiang ini. Saya mau mengajak teman-teman sampai ke Simpang Barelang, yang mana Simpang Barelang di tahun 2021 ini sedang berlangsungnya proyek pelebaran jalan. Semoga di Simpang Barelang pun berlangsung proyeknya dengan lancar. Jadi buat teman-teman semuanya yang sudah lama meninggalkan Kota Batam, semoga dengan kehadiran video ini semoga teman-teman bisa mengobati rasa rindunya. Dan saya ucapkan juga kepada yang setia mendukung channel Arisami Channel, semoga kebaikan teman-teman semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa terbaik buat teman-teman semuanya, semoga dipermudahkan segala urusannya, dilapangkan segala pintu rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, ikuti terus gimana keseruan video vlog kali ini. Jangan lupa buat teman-teman semuanya di subscribe biar kami lebih semangat lagi buat video berikutnya. Terima kasih teman-teman. Baik teman-teman semuanya yang selalu setia mendukung channel Arisami Channel, di kesempatan kali ini inilah jalan dua jalur di Setemiang Sekupang Kota Batam Batu Aji Kota Batam Kepulauan Riau Indonesia, yang mana jalan ini alhamdulillah sudah bisa dilewati oleh kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4. Alhamdulillah jalan ini sudah rampung. Untuk akses jalan dari Batu Aji menuju Sei Harapan Sekupang Kota Batam, begitu juga dengan sebaliknya. Alhamdulillah jalan ini tidak ada lagi kemacetan. Alhamdulillah ya teman-teman semuanya yang tinggal di seputaran Kota Batam sangat gembira dengan keberhasilan proyek jalan dua jalur di Setemiang Kota Batam Kepulauan Riau Indonesia ini, yang mana sebelum dilaksanakan jalan dua jalur di Setemiang ini angka kecelakaan sangat tinggi teman-teman ya di tahun-tahun sebelumnya. Tapi alhamdulillah di tahun 2021 ini jalan ini sudah selesai, sudah bisa dinikmati oleh pengendara roda 2 dan pengendara roda 4. Oke baik teman-teman, ikuti terus video ini sampai ke simpang basecamp ataupun simpang jembatan Barelang. Semoga teman-teman terhibur. Apabila ada salah-salah kata melalui kesempatan kali ini mohon dimaafkan. Semoga video ini bisa mengobati rasa kangen teman-teman yang sudah lama meninggalkan Kota Batam. Lintas di kesempatan video kali ini adalah lampu merah simpang Ponorogo dan jalan Pahlawan, atau yang biasa dikenal dengan simpang Tobing, Setemiang alhamdulillah terpantau dengan lancar. Oke baik teman-teman, ikuti terus gimana video vlog kali ini yang mana kita saksikan bersama-sama di dalam video Arisami Channel kali ini. Sampai ke simpang Barelang bisa kita saksikan ada sedang berlangsung proyek-proyek pelebaran jalan. Alhamdulillah di tahun 2021 ini jalan-jalan di Kota Batam akan menjadi luas dan lebar teman-teman, untuk menghindari kemacetan ataupun menghindari kecelakaan. Di tahun 2021 ini pemerintah Kota Batam tidak main-main dengan pelebaran jalan, karena demi berlangsung ataupun kenyamanan buat pengendara yang melintasi jalan-jalan raya di setiap sudut Kota Batam Kepulauan Riau Indonesia. Dan apabila ada salah-salah kata melalui video kali ini mohon dimaafkan, karena tidak ada manusia yang sempurna. Dan buat yang menemukan channel Arisami Channel, saya harap dengan keikhlasan hatinya subscribe channel ini biar kami lebih semangat lagi dalam membuat video berikutnya. Semoga kebaikan teman-teman semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi apabila ada salah-salah kata melalui kesempatan kali ini, ada kekurangan mohon dimaafkan. Bahkan di kesempatan kali ini juga kami melintasi Kota Batu Aji, yang mana Kota Batu Aji di tahun 2021 ini sangat maju perkembangan di Kota Batu Aji di tahun 2021 ini. Oke teman-teman, ikuti terus video ini sampai dengan selesai. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.